Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel tutorial Jamban. Pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan mereview serta membahas tentang cara bagaimana mengatur jam tangan digital LED yang unik layarnya seperti kepala ular teman-teman. Nah, seperti ini jamnya teman-teman ya, unik dan antik. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa di subscribe, like, comment, dan di share ya teman-teman, biar setiap video yang saya upload teman-teman bisa langsung menyaksikannya. Baiklah, tidak pakai lama, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Oke, baiklah teman-teman, kita langsung aja masuk ke pembahasan. Nah, seperti biasa teman-teman ya, saya review sedikit dulu sebelum masuk ke pengaturannya. Nah, ini jam tangannya modelnya teman-teman. Nah, tampilan layarnya begini teman-teman. Nah, kalau dilihat dari sepintas lalu atau dilihat dari tampilannya, layarnya mirip kepala ular ya teman-teman. Oh, unik, sangat unik teman-teman, cocok banget buat anak-anak tanggung atau anak kecil pun juga mantap. Nah, ini ada tombol dua nih teman-teman di sampingnya. Nah, ini tombol bawah, ini tombol atas. Nah, yang atas ini buat ngidupinnya, yang di bawah ini buat mindah-mindahin angkanya kalau kita lagi ngatur jamnya. Nah, seperti ini teman-teman, ini buat nama-nama angkanya. Nah, boxnya ini dari plastik ini teman-teman. Nah, bahannya plastik ini teman-teman ya. Nah, ini tali karetnya teman-teman, talinya tali karet, nggak kaku teman-teman, sangat lentur, pokoknya nyaman lah kalau dipakai buat anak-anak tanggung atau anak-anak kecil, mantap lah pokoknya. Nah, ini. Nah, dari segi warna banyaknya teman-teman, ada warna pink, biru, merah, hitam, nah, lengkap lah warnanya teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengaturan jamnya teman-teman, cara mengatur jamnya. Seperti biasa kalau jam digital LED ini seperti yang udah pernah sharing saya upload teman-teman ya, cara pengaturannya sama sebenarnya teman-teman. Nah, tapi biar teman-teman atau adik-adik nggak susah nyari-nyari video cara mengatur jamnya, nah langsung aja saya tunjukin ya teman-teman cara pengaturan jamnya. Baiklah, pertama-tama kita pencet ini dulu, tombol atas nih teman-teman. Nah, udah begitu kita pencet tombol bawah. Nah, udah kedip-kedip kita tambah-tambahin. Sekarang jam 9 pagi. Nah, kita tambah aja terus. Nah, kalau ada titik itu tandanya jam malam teman-teman. Nah, jam malam ya. Nah, kalau nggak ada titik jam 9 pagi atau pagi lah. Nah, udah jam 9 tuh, jam 9 teman-teman ya. Kita pindahin lagi menitnya. Nah, tentu kita tambah-tambahin aja. Pokoknya kalau kelewat angkanya kita tambahin aja terus teman-teman. Jam 9.00. Nah, udah dapat angka 00 teman, kita pindahin lagi pencet tombol bawahnya ya. Nah, itu bulan, sekarang bulan 7. Nah, kita pindahin lagi teman-teman, kita ngatur tanggal lagi. Nah, pencet yang tombol atas nih, nama-nama angka. Sekarang tanggal 17. Nah, udah dapatkan 17, kita pindah lagi teman-teman. Nah, ini tahun nih teman-teman ya. Nah, kita pencet aja tombol atas ini buat nambah-nambah. Tahun 2021. Nah, udah dapat 21, kita kembali pencet tombol yang bawah. Ini 24 jamnya teman-teman. Nah, ini 24 jam. Oke teman-teman, kita kembali ke jam. Nah, udah selesai jam kita atur teman-teman ya. Nah, ini jamnya 24 jam teman-teman. Kalau malam, jadi yang misalnya jam 9 malam, jadi angka 21 teman-teman ya. Nah, cuma begitu teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sangat mudah sekali ngatur jamnya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman dan adik-adik semuanya yang mempunyai jam kayak gini. Seperti sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.